Polisi mengungkap kasus penembakan pelajar, berinisial Miss, di Taman Sari, Jakarta Barat. Polisi menangkap 10 orang, yang diduga terlibat penembakan itu. Lalu menyebut, penangkapan tersebut dilakukan tidak berselang lama, setelah penembakan terjadi. Para pelaku berhasil diamankan di wilayah Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan. Dalam penangkapan tersebut, turut diamankan satu orang, yang disebut sebagai pelaku utama berinisial JP. Hingga saat ini, ke-10 orang tersebut, masih menjalani pemeriksaan lebih lanjut untuk diketahui peran masing-masing. Diberitakan sebelumnya, seorang pelajar berinisial Miss, ditembak oleh orang tak dikenal. Kejadian itu bermula saat Miss, menegur pelaku yang tengah meneguk miras di depan rumah temannya. Peristiwa itu terjadi sekitar pukul 1 waktu Indonesia Barat, pada Selasa. Miss mengalami luka tembakan, di bagian ketiak kiri, dan tangan sebelah kiri.